Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Thank you kepada semua yang telah memberikan sokongan kepada channel aku ni supaya channel aku ni boleh grow lagi dekat YouTube. I really appreciate your support guys. Teruskan lagi sokongan padu korang. Okay guys, untuk kisah ini aku nak sampaikan dengan korang adalah berkenaan dengan seorang pekerja kilang yang telah dibunuh dengan kejam oleh rakan sekerja dia. And memang kesianlah apa yang telah terjadi dekat dia, and dia telah memberikan satu impak yang teruk kepada keluarganya, terutama sekali dekat mak dia. Okay, jadi tanpa membuang masa lagi, macam biasa guys, nama aku Nas and I am your true crime storyteller. Let's go! Seorang wanita yang bernama Reina Angelina Marroquin yang dilahirkan pada tahun 1941 berasal daripada El Salvador. Reina ni dia adalah seorang perempuan yang memang begitu rapat dengan ibu dia guys, okay? And dia juga telah berhasrat untuk pindah ke Amerika Syarikat untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus. Dan kemudiannya hasrat dia tu telah dicapai, okay? Jadi pada tahun 1966 apabila dia telah tiba di Amerika Syarikat, Reina dia telah memulakan kehidupan yang baru di sana apabila dia baru dapat tahu tentang kecurangan suaminya ke atas dia. Jadi apabila Reina dah sampai dekat US sana tu, dia pun telah menghadiri kelas bahasa Inggeris serta pembelajaran berkenaan dengan fashion. Jadi sepanjang dia dekat sana tu kan, okay, dia dah masuk kelas bahasa Inggeris semua, dia dah belajar berkenaan dengan fashion, dia pun telah berjumpa dengan seorang wanita yang bernama Kathy Andrade dan mereka berkenalan tu terus menjadi kawan baik. Reina seterusnya telah mendapat pekerjaan di sebuah kilang yang dikenali sebagai Melrose Plastic, di mana kilang itu mereka memproses batang bunga dan juga pokok plastik. Seperti kita tahu, si Reina ni dia adalah seorang anak perantauan je lah. Dia dah pindah dari El Salvador and duduk dekat US kan. Okey, tetapi dia tidak juga lupa untuk mengirim surat dan juga wang ke ibu tersayangnya. Dan tak lama selepas itu, lepas dia dah kerja kat kilang tu, si Reina ni pula dia telah menjalinkan hubungan percintaan dengan seorang lelaki. Okey, dan lelaki itu pula bergelar sebagai suami orang. Apa jadi ya? Apa ni ya? Aduh, wai. Jadi sepanjang hubungan mereka tu kan, si Reina ni memang dia betul-betul dilamun cinta guys dengan lelaki ni eh. Lebih-lebih lagi apabila lelaki tu telah berjanji dengan Reina bahawa dia akan meninggalkan isteri dan juga anak-anak dia. Dia nak cerai lah, cerita dia kan. Walau bagaimanapun, Reina dia tidak pernah pun mendedahkan identiti jejaka tersebut, termasuklah kawan baik dia iaitu Kathy. Jadi hubungan sulit antara Reina dan juga lelaki itu telah membuatkan Reina mengandung. Jadi sewaktu usia kandungan Reina hampir mencecah 9 bulan, dia menjadi semakin tertekan guys. Okey, kenapa? Okey, akibat dia punya boyfriend tu telah memungkiri janji dia. Member dah tak jadi nak cerai lah kot, cerita dia sekarang kan. Okey, so member pun memang stres gila guys tentang perhubungan mereka itu. Dan disebabkan itu, Reina ni jadi tak puas hati guys. Okay, so dia pun telefon isteri lelaki itu tersebut sendiri guys. Okay, dan dia pun menceritakanlah segala ni kan tentang perhubungan sulit diorang tu kan. Okay, so bila dia dah hubungi isteri si lelaki itu, si lelaki itu dapat tahu member jadi panas guys. Jadi lepas dia dah tahu tentang apa yang dilakukan oleh Reina tu, dia menelefon balik Reina dan dia pun telah mengugut bunuh ke atas Reina Marroquin. Disebabkan ugutan bunuh daripada lelaki tu kan, Reina ni dia jadi memang betul-betul takut guys. Okay, so dia pun terpaksa menceritakan segalanya kepada sahabat baik dia iaitu Kathy Andrade. Tetapi yang peliknya kan guys, okay, yang misterinya, mereka berdua tidak sempat untuk berjumpa pun disebabkan Reina dia telah hilang secara tiba-tibanya. Tentang kehilangan Reina tak ada siapa tahu pun guys, tak ada siapa tahu pun ke manakah Reina ni pergi tau. Dan lagi satu lah, lagi satu pasal kawan si Reina ni kan, si Kathy ni dia sebenarnya tak tahu identiti sebenar teman lelaki dia itu tau. Dan sementara itu si ibu Reina pula yang berada di El Salvador, dia memanglah of course terasa bimbang guys. Okey, sejak sebab hari demi hari dia menunggu kan, dia menunggu kiriman wang dan juga surat daripada Reina tidak kesampaian tau. So dia pun menjadi teramatlah risau tentang keselamatan anak dia itu. Dan seterusnya 30 tahun ke hadapan, iaitu pada tahun 1999, tentang kehilangan Reina, seorang lelaki yang bernama Hafid Tafagodi, dia telah membeli sebuah rumah
yang berlokasi di kawasan Jericho, New York. So macam biasalah, dia dah beli rumah semua, dia mestilah nak buat pemeriksaan kan, nak checking-checking, nak tengok rumah ni elok ke tidak, ada bocor ke apa kan. Okay, so dia pun periksalah seluruh rumah tu. Dan sambil-sambil dia duduk check-check rumah tu kan, dia terjumpa sebuah tong drum yang beratnya agak-agak dalam 156 kg. Dan dia pun macam pelik lah, apa jadah kan tong drum ada kat rumah aku ni kan. Okay, so dia pun memaklumkanlah tentang penemuannya kepada penjual rumah tersebut, selaku pemilik sebelumnya itu yang bernama Ronald Cohen. So bila si Hamid ni dah jumpa dengan si Ronald Cohen ni, okay, diorang pun tengok lah dekat tong drum tu kan. And Ronald Cohen cakap lah, Ronald Cohen cakap yang dia memang sedar tentang keberadaan tong drum tu dekat rumah tu tau. Okay, cuma dia tak berani nak buka tau, okay, sebab dekat atas tong drum tu dia ada label, label amaran lah yang dalam tong drum itu mengandungi bahan-bahan kimia yang berbahaya. So dari suai dia just biarkan sahaja tong drum itu dekat rumah tersebut. Jadi pada 2 September tahun 1999, Ronald Cohen finally telah membuat keputusan untuk membuka tong drum tersebut. Jadi apabila telah membuka tong drum tersebut, member betul-betul terkejut guys apabila di sebalik pallet yang ada dekat dalam tong drum itu, dia telah menemui satu mayat manusia dekat dalam tong itu. Jadi selepas dia dah terjumpa mayat manusia kat dalam tong drum tu, member memang terkejut lah guys, okay? Dengan keadaan yang panik semua kan, dia terus menghubungi pihak polis di mana mereka terus bergegas ke lokasi kejadian. Jadi selepas polis sampai ke rumah tersebut, mereka jalankanlah whatever pemeriksaan yang selanjutnya. Mereka telah mendapati bahawa mayat itu telah diawet guys. Okay, dan juga mereka dapat kenal pasti bahawa mayat itu adalah seorang wanita berbangsa Hispanic. Punca kematiannya dipercayai daripada kecederaan objek tumpul yang telah dipukul ke bahagian kepala. Dan yang paling menyedihkan guys, mereka juga telah menemui fetus yang berukuran 17 inci ada dalam perut wanita tersebut. Pihak polis juga ada menemui beberapa bahan bukti yang lain dalam tong drum tersebut, seperti batang pokok bunga plastik dan juga nota kecil yang mengandungi alamat dan juga nombor telefon kenalan mangsa. Berdasarkan senarai nama daripada buku nota kecil itu, seorang detektif yang bernama Brian Parpen selaku ketua siasatan kes ini, dia telah berusaha keras untuk menjejaki individu-individu yang tertentu untuk memudahkan lagi kerja-kerja siasatan mereka itu. Selepas pasukan siasatan telah mendapatkan maklumat daripada Kathy Andrade, iaitu mereka mendapat dia punya kontak daripada buku nota tersebut, mayat wanita tersebut akhirnya telah dikenal pasti sebagai Reina Angelina Maroquin. Dan untuk hasil siasatan yang lain pula, tong drum itu telah dikenal pasti ia datang daripada Melrose Plastic. Dan tuan rumah sebelum Ronald, 3 dekad pada sebelumnya, merupakan pemilik kilang berkenaan yang bernama Howard B. Alkins. Jadi selepas siasatan demi siasatan, lama kelamaan terbongkarlah akhirnya di mana Howard adalah individu yang telah menjalinkan hubungan bersama Reina. Pada masa itu, Howard yang sudah berusia 71 tahun berjaya dijejaki di kawasan Florida. Dan semasa soal siasat tu, dia adalah mengaku yang dia pernah menjalinkan hubungan dengan rakan kerja dia apabila dekat kilang tersebut. Okey, tetapi dia ada mengatakan yang dia tak berapa nak ingatlah butiran-butiran yang lebih detail tentang hubungan mereka itu. Dan of course lah, pihak polis semua kan nak menjalankan segala siasatan yang boleh. Mereka hendak mengambil ujian DNA ke atas Howard, tetapi si Howard ni dia tak nak bekerjasama guys. Jadi disebabkan itu, pasukan siasatan pun adalah pesan dekat si Howard yang mereka akan mendapatkan warrant daripada pihak mahkamah jika dia tak nak bekerjasama sepenuhnya. So from here, pihak polis juga siasatan macam dah rasa fishy lah pasal dekat si Howard ni kan, okay? Sebab dah macam lain macam kan, apa salah dia ni tak nak kerjasama kan? Mungkin dia ada suruhkan something ke apa kan? Okay, dan kemudiannya, satu hari selepas itu, Howard Alkins secara tiba-tiba telah membunuh diri dengan cara tembakan dengan senapang. Dan pasukan siasatan juga finally berjaya untuk melakukan ujian DNA ke atas Howard. Dan dekat situ, mereka mendapati yang Howard adalah bapa kepada anak kandungan tersebut. Okey, untuk teori pembunuhan ini pula guys. Okey, basically Reina ni dia telah dibunuh di kilang dan kemudiannya mayatnya telah dibawa ke rumah Howard.
Dan kemudian mayat Rena telah dimasukkan ke dalam tong drum. Berkemungkinan besar dia akan dibuang ke dalam laut. Tetapi niat Howard tu tak menjadi, guys. Okey, disebabkan tong drum itu terlampau berat. Okey, so dia pun macam tak larat nak angkat tong drum tu untuk dibuang ke dalam laut. So because of that, dia pun tinggal sahaja dekat rumah tersebut, guys, untuk selama 30 tahun. Dan sebagai penamat kisah kes pembunuhan ini, mayat Rena telah dibawa pulang ke negara asalnya untuk dikebumikan. Dan yang kesian untuk ibu si Rena ni kan, guys, yelah, dah 30 tahun tak jumpa kan, tak dengar whatever khabar angin daripada anak dia sendiri. Sampaikan dia ada termimpi-mimpi, guys, di mana Rena ni, anak dia telah dibunuh dan dimasukkan ke dalam tong drum. Dan dia tak pernah menyangka bahawa mimpi dia itu telah menjadi kenyataan. Boleh dikatakan kerinduan seorang ibu terhadap anak dia yang tiada penghujung. Dan kira-kira sebulan selepas majlis pengkebumian Rena, giliran ibu Rena pula telah meninggal dunia dan dia telah dikebumikan bersebelahan dengan anak kesayangannya itu. Jadi sampai sini saja yang boleh share dengan korang tentang kes pembunuhan Rena Angelina Marroquin, di mana dia telah dibunuh dengan kejam oleh teman lelaki dia. Dan aku harap korang enjoy dengan konten kali ini, and aku nak minta maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa untuk subscribe, like, share dan juga comment. I will see you in the next premiere. As always guys, never stop creating. Stay safe, stay healthy. Take care guys. Assalamualaikum. Bye-bye.